Tapi motornya masih bergerak. Masih lagi bergerak. Wow. Oke, minyak ada. Tengok minyak aku dah tak ada. Sekarang daripada jarak aku daripada isi minyak sebelum ni, sekarang dah 161.2 km. Sekarang minyak langsung tak ada dekat meter. So sekarang ni aku tengah on the way nak pergi isi minyak ni. Aku tak tahu apa boleh dia boleh bertahan sekarang ni. Aku harap dia boleh bertahan sampai isi minyak. Sampai kita boleh set lah berapa kilometer minyak ni, motor ni boleh pergi. Itu yang merisaukan aku ni. Risau. Kena buat slow je. So aku kena buat slow. RPM 4-5 kot. Kalau tidak susah. Sebab mana tadi aku dah check, minyak ada lagi. Walaupun minyak tu dah berkelip kan, satu bar berkelip, tapi minyak tu ada lagi. So hari ni aku nak uji jugalah sekali motor ni boleh pergi berapa jauh. Satu tong pula, satu tangki. Satu benda aku risau, aku takut mati tengah jalan tu je. Tapi aku gamble jugalah, aku buat video, aku gamble. Kita tengok berapa banyak dia boleh pergi. Sekarang ni aku kena pergi sesi minyak dekat Kota Kemuning. Aku rasa tu je yang paling dekat sesi minyak. Sebab ada orang kata motor RFS ni boleh pergi sampai 200 km untuk satu tong. Tapi aku rasa macam susah nak capai 200 ni. Sebab sekarang dah 160. Minyak langsung tak ada, berkelip. Berkelip pun tak ada. Tadi berkelip. 150 tu dah berkelip. 160 langsung tak berkelip. Cepat bang, cepat. Ada orang kata meter dia ni macam gila. Memang gila lah meter dia sebenarnya. Aku isi penuh pun tiba-tiba dia turun cepat. Lepas tu naik balik. Lepas tu turun balik. Lepas tu macam dia main emosi sikit. Aduh. Tapi tak apa, kita sabar. Doa-doakan aku supaya sampai sesi minyak. Kalau sampai sesi minyak, memang aku respect lah motor ni. Nampak minyak tak ada langsung ni. Memang tak ada. Kau sini nampak kan, 162 km. Cara aku bawa memang laju ke aku bawa sebenarnya. Tadi kat highway memang aku laju 100, 110. Setiap kali bawa memang aku laju lah. So memang no wonder lah kalau tak sampai 200. Sebab aku tanya guru-guru RFS, kalau nak sampai 200 memang kena bawa gentleman kan. Gentleman. Dah kalau nak cepat tak ada gentle dah. Hey, doakan aku cepat sampai sesi minyak weh. Doakan aku cepat sampai sesi minyak. Aku betul-betul tengah running low ni. Aku try baca doa sikit. Alam nasyrah laka sarak wa do'na anka wazarak allazi anka razaharak warfa'na laka zikrak fa'innam al-sul surah innam al-sul surah fa'iza farakatafan sabak wa ila rabbika farak. Tadi sepatutnya kan aku suruh pergi kesas je. Tapi nak pergi kesas tu boleh, tapi isi minyak tu jauh. Dekat yang kesas tu yang ada kiri kanan apa, ada Petron, ada Petronas, Shell pun semua tu kan. Isi minyak dekat kesas tu. Tapi aku rasa macam tak boleh ni. So aku singgah dekat jalan kampung ni. Aku buat so slow. Ini memang ujian yang berani mati ya. Minyak betul-betul running low, tak ada minyak ni, tak ada bar langsung ni. Ha, buat video juga. Ha. Wih, kereta jenazah. Aku dapat 170 ni. Okey juga kan. Aku punya mileage pun dah 844. Patutnya hari ni aku nak pergi servis juga. Tapi kedai tutup hari ni. Dekat kapar tu. So hari ni tak boleh nak servis, esok lah. Wih, jangan mati tengah jalan ni. Oh, si pelik asal lah buat slow ni. Pakai full face. Sekarang ni musim panas. Panas-panas sangat. Aduh. Panas sampai minyak pun cepat habis. So sebenarnya kalau dapat, sebenarnya isi penuh untuk motor ni adalah RM8 lah. RM8 penuh. Ia tak melebihi botol. Tak melebihi tangki lah, RM8. Kalau lebih sikit mungkin RM8.50, RM9. Nah, boleh lah. Untuk orang 95 untuk harga sekarang. So untuk RM8 boleh dapat dalam 160 km. Korang rasa macam mana? Kalau R25 RM20 boleh dapat dalam 200 lebih kilometer. Tapi kalau RFS RM8 160, RM16 320. Ha, sikit lagi sebenarnya nak sampai minyak. Sikit lagi. Aduh, jalan jaram. Lepas masuk bulatan kiri tu ada seminyak belah kiri.
Nak sampai dah ni sebenarnya nasi minyak. Motor still boleh running eh. Motor still boleh running. Boleh bawa. Cuma bawa dengan macam ni je lah. Kurang pada 50km sejam. Kalau lebih, confirm kering terus. Nak sampai dah, nak sampai dah. Ya Allah, nak sampai dah, ya Allah. Sikit je, ha, tu depan, tu depan tu. Tak apalah, jauh sikit pun. Ah ha, tu Petronas, ya yeah. Tak apalah, mati kat sini pun tak apa, aku tolak. Tapi motor ni masih bergerak. Masih lagi bergerak, wow. Boleh sampai 170 ni. Aduh. Ya, yeah, alhamdulillah sampai. Pam 10 lah, 8. Tu, 2. Ah, macam tu. Sekali tap je, cok tengok minyak dalam jap. Eh, minyak dah kering lah. Ada lagi. Minyak ada lagi lah. Tak kering pun. Tapi meter kering. Tu orang kata meter RFS ni gila sikit. Dia memang main perasaan orang. Kalau cip minum memang minyak ada lagi. Tak kering pun. So maksudnya motor ni boleh jalan lagi lah. RM4 tak lebih daripada tangki. Just nice je. Okay. So kita set trip. Okay, korang sini nampak kan, meter aku dekat 162km, dekat 170. Tapi minyak dalam meter tu dah kering. Memang tak ada kelip langsung. Lepas aku check manual, dalam tong memang minyak still ada lagi. Surprisingly lah, memang ada lagi. So memang meter RFS ni memang dia tak boleh cair sangat. Sebab tu orang kata boleh sampai 200km satu tank. Aku tak try lagi lah. Tapi aku akan try lah untuk next video. So sebenarnya aku dah pergi Ceras ni, jumpa Abang Bob dengan kawan-kawan. Dah lambat sebenarnya dah. Waktunya 11.30. Tapi aku dah lambat. Sekarang dah 11.50. Hampir. Memang lambat lah. Apalah, kita jalan-jalan je lah. Mana pula Google Map ni. Oh, jauh-jauh masak. Nice. Itu saja pasal minyak, petrol, mileage tentang RFS 150i. 1RFS 150i. Aku selalu tersasul ke RS dengan RFS. Penggunaan minyak dia sebenarnya dia terlalu subjektif dan ada ralat dekat dia punya meter. Dan agak meragukan lah ralat dia. So untuk mileage sebenar masih belum diketahui lah. Sebab aku tak try lagi. Alamak bang, slownya. So nanti kita try mileage. Contohnya kita pergi ride ke Perak ke, ke Johor, mana-mana lah yang 200km kan. Lepas tu kita buat minyak tambahan. Lepas tu baru kita tahu berapa betul-betul dia punya mileage kan. Senang. Tapi itu akan buat the next video lah. Untuk jalan bandar ni, macam ni lah jalan bandar. Sebab jalan bandar tak boleh nak buat macam tu. Gamble-gamble macam tu. Memang kena berhenti. Ada sisi minyak berhenti, ada sisi minyak berhenti. Itu je lah. So ada bagi yang bertanya pasal penggunaan petrol, itulah dia. Itulah yang aku dapat. Tapi mitos yang mengatakan 200km tu aku still tak dapat bukti tu lagi. Tak dapat lagi. Memang ada member cakap memang boleh sampai 200. Lebih pun ada dia kata. Aku pun macam maybe motor ni baru running kot. Kita tengok lama-lama nanti macam mana. Okay, pasal video aku sampai sini sahaja. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video. Dan assalamualaikum. Bye bye. Ni dah lambat nak pergi Abang Bob punya ni. Aduh, connect kan. Pukul 12. Okay, pukul 12. Tak tengok kanan ke?